Masih ingat Suryo Agung Wibowo, sprinter legendaris Indonesia yang pernah jadi manusia tercepat se-Asia Tenggara, ini kabarnya sekarang. Sosok Suryo Agung Wibowo merupakan salah satu atlet yang kerap mengharumkan nama bangsa ini. Pria kelahiran Solo tersebut pernah dijuluki sebagai manusia tercepat di Asia Tenggara. Hal tersebut lantaran dirinya memecahkan rekor lari 100 meter putra SEA Games tahun 2009 dengan catatan waktu 10,17 detik. Lantas, bagaimana kabarnya sekarang? Diketahui dari sosial medianya, kini Suryo mendirikan sebuah akademi lari yang ia beri nama Suryo Agung Running School. Akademi tersebut diperuntukkan untuk atlet semua cabur, tidak dibatasi untuk seorang sprinter saja. Suryo pun kerap memposting variasi metode dan kiat-kiat dalam melakukan latihan. Ia pun kini aktif dalam Komite Olimpiade Nasional. Di dalam unggahannya pada tanggal 29 Januari lalu, tampak Suryo sedang mendampingi Ketua Umum NOC Indonesia melepas para petinju yang akan bertanding di Maroko dalam babak kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Suryo pun tampak memberikan sepatah dua kata dalam acara tersebut. Dilansir dari Wikipedia, Suryo Agung Wibowo, lahir tanggal 8 Oktober tahun 1983, adalah pemain sepak bola profesional dan pelari spesialis 100 meter asal Indonesia. Suryo dikenal sebagai manusia tercepat se-Asia Tenggara karena dua kali memecahkan rekor lari 100 meter putra SEA Games. Catatan waktu terbaiknya saat ini adalah 10,17 detik. Pada tahun 2014, Suryo masuk ke dunia sepak bola dengan menjadi pemain Persikap Bandung di divisi utama Liga Indonesia. Ia tampil dalam kejuaraan tertutup dunia 2003, kejuaraan dunia 2003, dan Olimpiade Beijing 2008 namun gagal melewati babak penyisihan. Catatan waktunya di Beijing adalah 10,46 detik. Catatan waktu terbaiknya 10,17 detik yang dicetak pada SEA Games 2009 memecahkan rekor SEA Games sebelumnya 10,25 detik yang juga dicetak oleh Suryo pada SEA Games 2007 di Nahon Ratchasima. Selain itu rekor baru ini juga memecahkan rekor nasional pukul 10.20 detik atas nama Mardi Lestari yang telah bertahan selama 20 tahun dan merebut medali emas di nomor lari 200 meter. Di SEA Games 2007, ia juga meraih medali emas pada nomor lari 200 meter serta medali perak di nomor estafet 4x100 meter bersama dengan John Herman Murai, Asrul Akbar dan Taufik Rahmadi. Dengan prestasinya pada SEA Games 2009, Suryo diperkirakan mendapatkan bonus uang 620 juta rupiah, dengan perincian 420 juta rupiah merupakan bonus dari pemerintah karena Suryo berhasil merebut 2 medali emas dan 1 medali perunggu, sedangkan 200 juta rupiah yang lain merupakan bonus dari Bob Hasan Ketua Umum PB PASI karena berhasil memecahkan rekor. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!